Ya, pertandingan sudah dimulai antara Wisnu Putra Arjuna melawan Putra Angkasa Kapal. Putra Angkasa Kapal dengan jersey warna merah dan Wisnu Putra Arjuna menggunakan jersey warna biru putih. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk SSB Wisnu Putra. Lemparan ke dalam untuk SSB Putra Angkasa Kapal. Mengenai pemain Putra Angkasa Kapal, lemparan ke dalam dilakukan oleh Komang Dharma, diheading oleh Bagus, namun keluar lapangan. Lemparan ke dalam lagi untuk SSB Putra Angkasa Kapal. Sudah dilempar dan dibuang melambung ke depan, dikontrol oleh pemain Wisnu Putra. Diberikan kepada Lanang. Lanang kepada siapa? Lanang kepada siapa? Dan boom! Kepada Prabu dan... menyamping! 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 Sayang sekali tidak gol! Tidak gol! Tidak gol! Ayo, 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 ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo Prabu, ayo Prabu! Ayo Prabu! Teriakan para supporter Laskar Punyan Kepoh Landingin dan Family Wistra. Supporter garis keras yang siap-siap! Inilah SSB Wisnu Putra, Seng Mat-Mat juara. Dibuang saja oleh Galih. Dibuang kemana? Dibuang keluar lapangan. Dan ditendang. Diberikan kepada Bagus. Diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Masih berhasil Lanang, masih berhasil Lanang. Angkat! Bagus, 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 bagus. Ada pemain cedera, ada pemain cedera. Pemain siapa? Pemain SSB Putra Angkasa Kapal. Apanya yang cedera? Biarkan dokter yang memeriksa. Dokter apa? Dokter manusia. Di sana masih diperiksa demi keselamatan para pemain. Sudah ada ahlinya. Ya, masih bisa bangun. Masih bisa bangkit, masih bisa berjuang. Ayo kalian bisa, ayo generasi penerus bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Dicuri oleh Lanang, dicuri oleh Lanang, dicuri oleh Lanang. Berani Nang! Belum berhasil memberikan bola umpan crossing. Bisa dihalau oleh pemain SSB Putra Angkasa Kapal. Dan tendangan, tendangan, tendangan. Ah, melambung jauh di samping mistar gawang. Masih 0-0, kedudukan imbang. Grand final perebutan juara satu turnamen Putra Angkasa Kapal 2019. Iya, sudah ditendang. Berhasil dicuri oleh Komang. Ya, berhasil dicuri oleh Komang. Back pass kepada Galih. Galih kepada Lanang. Lanang, Lanang, Lanang. Ayo Lanang. Lanang dengan kaki kuatnya, kaki kidal. Dibuang saja tendangan sudut untuk SSB Wisnu Putra Arjuna. SSB Wisnu Putra mengirimkan tiga timnya U10. Arjuna, Nakula, Sadewa. Berhasil dipotong oleh pemain belakang SSB Putra Angkasa Kapal. Lemparan ke dalam. Kembali keluar lapangan. Kembali keluar lapangan.
Dibuang saja. Keluar lapangan kembali. Lemparan ke dalam. Dibuang saja, dihalus saja. Masih belum berhasil. Karangan 7 hari 7 malam, 7 jam 7 detik. Dikontrol bagus sekali dan boom. Tendangan pojok untuk SSB Wisnu Putra. Besam. Handball. Tendangan. Riki dilakukan oleh SSB Putra Angkasa Kapal. Berhasil ditahan, berhasil ditahan. Handball. Riki untuk SSB Putra Angkasa Kapal. Terjatuh, sayang sekali terjatuh. Dan dibuang saja. Tendangan gawang untuk SSB Wisnu Putra Arjuna. Siapakah yang akan menjadi juara? Kita saksikan, kita tanya pada rumput yang bergoyang. Apakah ada rumput bergoyang? Kayaknya tidak ada. Diberikan kepada Lanang. Lanang, Lanang crossing kepada siapa? Lanang masih membawa. Lanang, Lanang, Lanang. Diumpan saja. Ah! Menyamping. Sayang sekali. Masih menyamping. Masih menyamping. Kurang lagi sedikit. Sedikit berapa? Semeter. Kenapa semeter? Saya juga kira-kira. Oh, bapaknya marah. Bapaknya marah. Cutingnya ke dalam gawang. Bapaknya siapa? Ya, bapaknya bagus. Ayo Komang, ayo Komang, ayo Komang, Komang, ayo kamu bisa, bisa apa? Bisa juara! Lemparan ke dalam untuk Putra Angkasa Kapal. Namun di heading, dibuang saja oleh Komang Dharma. Lemparan ke dalam, namun berhasil dicuri. Dicuri lagi, dibuang saja. Dan, boom. Diberikan kepada Lanang. Lanang kepada Prabu. Prabu. Berhasil dicuri oleh Putra Angkasa Kapal. Ditipu. Kepada Lanang. Kasih, Mang. Masih belum berhasil. Dicuri saja oleh Lanang. Ayo Lanang, larimu tambah lagi kecepatanmu, Lanang. Ada semi, ayo Komang Dharma, bapakmu menonton, ayo nenekmu menonton, kakekmu juga menonton, Komang, ayo Komang bisa. Masih dicuri, bola keluar lapangan dan berakhirnya babak pertama.
akan dilanjutkan kepada babak kedua. Siapakah yang akan menjadi juara? Apakah SSB Wisnu Putra Arjuna? Apakah Putra Angkasa Kapal? Kita saksikan. Kita tonton saja. Kita berdoa dengan kusuk. Sudah memasuki lapangan. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Waktu terus berjalan, detik demi detik, menunggu datangnya sang juara. Turnamen Putra Angkasa Kapal U10, kelahiran 2009-2010. Diberikan kepada Kolo. Kolo, 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 masuk ke dalam. Kolo, Kolo, Kolo. Dan berhasil dibuang saja oleh pemain Putra Angkasa Kapal. Namun keluar lapangan. Dilempar ke dalam. Kolo berhasil melewati, dibuang saja. Dan ada Galih, dilempar saja ke dalam. Ada Lanang. Dan keluar lapangan. Kasih langsung ambil. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Lanang. Ayo Lanang, kamu bisa. Ayo Lanang. Sudah dilempar. Lemparan lagi. Ayo Lanang, kamu bisa. Ayo Lanang. Ada Kulu. Belum bisa merasuk ke dalam. Ayo. Tendangan pojok untuk Wisnu Putra Arjuna. Ada Lanang. Ayo Lanang. Handball. Ayo. Emosi dia. Ditendang oleh Prabu. Bu. Woi, tarik nafas, Bu. Gol! Kedudukan sementara 1-0. Ayo Bagus. Ayo Nang. Ayo Nang, lari Nang, depan Nang. Ada Bagus. Bagus. Golo. Wah, sayang sekali, meleset. Bagus. Ya, ini bapaknya Bagus. Pak, keluar, belum boleh masuk, Pak. Bagus. Bagus.
Ditangkap, diambil, dipeluk dan ditendang oleh Ogan. Ogan anaknya siapa? Anaknya Obib. Ayo nang, bawa ke mana? Bawa ke mana? Bawa ke dalam gawang. Bawa ke dalam siapa? Musuh. Lawan. Oh, tidak ada musuh. Yang ada lawan. Yang ada lawan. Lawan apa? Lawan bertanding. Bertanding apa? Sepak bola. Bersama supporter SSB Wisnu Putra. Laskar Punyan Kepuh Lan Bingin. Supporter Garis Keras. Seng siap-siap. Bistra Family. Dibuang saja. Ada lanang. Bisa lanang. Dibiarkan saja. Lemparan ke dalam. Ayo nang, lagi 4 menit ya nang. Ayo nang. Boom. Ayo Leo. Ayo, kamu bisa. Lemparan ke dalam, santai saja nang. Yang penting kamu menang. Ayo Leo, bangun Leo. Come on Leo. Dibuang saja. Kedudukan masih 1-0 untuk SSB Wisnu Putra. Dilempar, dikembalikan lagi. Nang, kasih lagi. Crossing. Ayo lanang. Kasih nang. Ayo nang, balik nang. Waktu masih berputar, waktu detik demi detik, jam demi jam. Sudah sore, pertandingan hampir selesai dan sudah akan dipastikan siapa yang akan menjadi juara? SSB Wisnu Putra. Masih kemelut di pertahanan dan masih kemelut. Dibuang saja ke depan dan ada lanang. Pelanggaran. Tendangan bebas. Piki. Mundur. Dan tidak gol. Keluar lapangan. Ayo kalau. Dibuang saja, diheading dengan kepala. Tendangan pojok untuk SSB Wisnu Putra. Ayo, bu. Enang. Belum. Masih 2 menit lagi. Masih 1 menit lagi. Ayo. Apa? Ayo juara. Lagi satu. Enggak apa-apa, juara 1. Enggak apa-apa, biar pakai. Wow! Luar biasa. Heading dari siapa? Dari Prabu. Anaknya siapa? Anaknya orang. Orang siapa? Hanya menghasilkan tendangan gawang. Berhasil dicuri. Dan... Gol! 2-0 untuk SSB Wisnu Putra. The real champion!
U10 Turnamen Putra Angkasa Kapal 2019. Kurang lebih 60, Pak. Indonesia, 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 Indonesia. Generasi penerus bangsa, generasi penerus bangsa, generasi penerus bangsa. Nomor satu, nomor satu. Juara satu, Seng Mat-Mat juara, Seng Mat-Mat juara. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Ini di balik layar, inilah di balik layar. Coach Doni, salam, 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 salam. Inilah di balik layar, Coach Doni. Coach Dori, coach kemang mana? Coach kemang mana? Lagi malam mingguan. Pak Rido, Pak Rido, Pak Rido. Ini Indonesia. The real champion, the real champion, the real champion. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Kemang, 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 kemang. Kemang, kemang. Albert, Albert, Albert. Kemang Albert, kemang Albert, kemang Albert. Semi, semi, semi. Semi Bob. Semi, semi, masuk YouTube. Putra Parkanti juara berapa? Tiga. Ayo masuk YouTube, masuk YouTube. Dadah, dadah. Halo, juara tiga. Akan minta sedikit komentar dari Prabu yang bermain sangat baik di laga final. Prabu, Prabu. Seng Mat-Mat juara. Ya, kita bisa tunggu dari pagi sampai sore. Pemenang kita yang sudah luar biasa dari kita anak kita, pasien yang sudah melewati pertandingan pada sore hari ini. Dari kita kita berganti Putra Angkasa dan Putra Arjuna yang telah tampil dengan maksimal. Kembali kepada Putra Angkasa.
sebagai juara keempat yaitu Putra Kresna. Dan juara foto dari Putra Kresna. Terima kasih sudah berpartisipasinya. Sudah datang dalam melengkapi pertandingan di turnamen Ketika Putra Angkatan 2019. Belakang kami, juara ketiga, Putra Bertanggung Harumau. Sebagai juara ketiga, yang pembinaan, Mabali dan Pelabang. Saya akan diserahkan oleh Putra. Dari champion. Peringkat ketiga, Putra Perkanti. Ini di belakang layar. Di belakang layar. Masa itu, Pak. Halo, Madak Jail. Ayo, Hemon. Kembali sebagai kenang-kenangan dan mengingat turnamen itu Putra Angkatan. Cara final sana marah, Pak. Selamat kepada Putra Perkanti sebagai juara ketiga. Dan tentunya nanti kita akan lihat. Dari champion. Madak Jail. Masuk YouTube. Ayo, Bu, masuk YouTube. Dadah. Bu, Bapak Ayas tak malu, Bu? Siapakah juara duanya? Ayo kita saksikan. Bapak Ketua SMB, Bapak Gubernur Pansel, sebaku Putra Angkasa Kapal. Ayo. Kita lagi bermain. Oke, terima kasih. Ya, jangan sampai lesu. Ini belum seberapa, masih hari panjang. Panjang sekali perjalanan kalian usia 8 tahun, maksudnya 10 tahun. Masih dalam tahap pelajar, saudara. Adalah juara, adalah imbalan kalian bermain bagus, saudara. Ya, kami mohon kepada anak-anak, jangan ini dipakai pedoman bahwa pertandingan ini bukan berakhir hari ini saja, tentunya akan berlanjut ke masa depan kalian. Ya, sebagai juara dua cukup lumayan, dan tentunya prestasi kalian dari pagi hingga sore cukup sekali, antusias sekali, dan lalu sekali kami dari panitia melihat anak-anak yang tampil dari pagi hingga sore membaraikan. Peringkat kedua. Kali ini peringkat kedua, Putra Angkasa Kapal. Sudah menjuara dua, saudara. Apabila terus mendapatkan dua, kita akan dilempar. Kita mengingatkan bahwa turnamen U12 besok kita akan kembali di lapangan. Putra Kapal di usia 12 tahun, kami mohon tim yang ikut berpartisipasi besok agar sebelum mungkin jam 6 sudah di lapangan Putra Kapal, karena pertandingan akan segera dimulai di pagi besok yaitu jam 7.15 apabila ada salah
satu anggota kami yang dan inilah dia. Inilah dia dari champion. Mengalungkan medali sebagai juara pertama sebagai champion kita di turnamen Super Angkasa waktu ini di 2012 maksudnya di 2019. Ya, selamat kepada tim Wisma Sukami, selamat kepada tim-tim yang sudah bermain dari pagi hingga sore ini, tentunya kepada Wisma Arjuna yang telah menjuarai atau champion kita di sini, yaitu Wisma Arjuna yang meraih juara satu di turnamen pertandingan. Ya, ini mungkin pelatih dan official team yang juga baru ditransfer dari Argentina dan Afghanistan sudah mendampingi. Oh, ini ada pengasuhnya datang. Yaitu di sini ada penampakan. Kapten. Pangan tahu. Wisma manajer yang begitu bisa kemana-mana saudara. Pemain yang cukup luar biasa anak-anak kita dari Wisma. Ayo gen. Belum, jangan dianggap belum. Belum. Satu, dua, angkat. Satu, dua, tiga, dan empat. Kami berdoakan tentunya. Kepada sponsor-sponsor kami yang telah mendukung jalannya kegiatan di organisasi SSB ini, dan tentunya juga kami mohon maaf sebesar-besarnya dalam pelaksanaan apabila ada kesalahan dan kesengajaan kami, kekurangan kami di dalam pelaksanaan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan tentunya bisa diterima dengan baik. Dan akhir kata kami ucapkan selamat sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Pada kesempatan dan tentunya pada hari ini saya tutup dengan Kramo Santi. Om Santi 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 Om. Yo sana yuk. Bagaimana perasaan bertanding kejuaraan?